Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ayyuhal waladu ruwiya fi wasaya Luqmana al-Hakimi libnihi annahu qala ya bunayya la yakunanna diku aqyasu minka yunadi bil ashari wa anta naimun. Ayyuhal walad, wahai anak, wahai anakku, ruwiya telah diriwayatkan fi wasaya Luqmana al-Hakim, di dalam wasiat Luqmanul Hakim libnihi, kepada anaknya. Beliau berwasiat kepada anaknya, annahu qala, bahwasanya Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la yakunanna diku aqyasu minka, la yakunanna diku aqyasa minku minka, janganlah, la yakunanna diku aqyasa minka, janganlah ayam itu lebih pandai daripada engkau, janganlah ayam jago itu lebih pandai, lebih pintar dari engkau. Emang kenapa? Yunadi bil ashari wa anta naimun. Ayam jago itu menyeru di waktu sahur sedangkan kamu tidur. Jadi kalau ayam jago di waktu sahur kekuruyuk bangun, kamu tidur, berarti pinteran ayam jago daripada kamu. Kamu manusia masih tidur aja, padahal udah waktu sahur. Sekali-sekali mah dua kali ya enggak apa-apa, Pak, ya. Manusiawi. Bahkan ada yang berpendapat makruh kalau terus-menerus mah yang malam enggak pernah berhenti. Jadi sekali mah ya enggak apa-apa. Yang kagak boleh ini jangan sampai kalau jadi langganan kagak sembahyang ini. Langganan kagak sembahyang malam. Jangan sampai bangun cuma matiin beker doang, ya. Tidur lagi, pipis, jangan. Jangan itu aja. Jadi usahakan supaya sholat malam. Walakun ahsana man qala syi'ran, sungguh baguslah orang yang berkata dalam bentuk syair, laqad hatafat fi junhi layli, fi junhi laylin hamamatu ala finanin wahnan wa inni na lanaimu kazibtu wa baitillahi law kuntu ashika lama sabaqatni bil buka'il hamaimu wa az'amu anni haimun zusiya zusi sababatin li rabbi fala abaki wa tabaki al bahaim. Laqad hatabat, sungguh bersuara fi junhi lailin, di sebagian malam, hamamatun, oleh burung merpati. Burung merpati berkicau. Ala finanin, di atas dahan, wahnan yang lembut, wa inni lanaimun, dan sungguh aku masih tidur. Burung udah bunyi, kita masih tidur, kan malu tuh. Jangan sampai demikian. Apalagi umur udah pala 5 masih tidur aja, pala 4 masih tidur aja. Jangan sampai yang ya
yang hebat anak muda, walaupun anak muda tapi bangun malam terus, subhanallah, masyaallah. Kazib tu aku berdusta, wa baitillah, demi baitullah, lau kuntu asyikan, jikalau aku rindu, asyik, 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 asyik bahasa Arab tu asyik, senang, yang ya, rindu, lama sabakotni bil buka ilhamaimu, sungguh tidaklah mendahului aku dengan nangis ya oleh hamaim, ya burung merpati. Wa azamu, dan aku menyangka, anni, bahwasanya aku, haimun, cinta yang meluap-luap, zu soba batin, yang mempunyai kerinduan, li rabbi, kepada Tuhanku, fala abki wa tabkil bahaimu, maka oleh karena itu aku enggak nangis ya, sedangkan binatang-binatang nangis. Jadi artinya ini apa? Jangan sampai kita tidur tidur ya sampai masuk waktu subuh. Usahakan supaya kita bangun sebelum waktu subuh, bangun malam paling kagak itulah. Sebelum subuh udah bangun paling kagak. Ya. Jangan sampai enggak bangun di waktu subuh. Di waktu sebelum subuh usahain bangun. Kalau udah biasa bangun, enak dah. Susah ninggalinnya kalau udah biasa, nikmatnya. Tapi kalau udah biasa tidur, nikmat juga, nikmat dunia. Susah ditinggalin, makanya biasain yang baik-baik. Biasain bangun malam. Sebelum subuh usahakan sudah bangun, jangan sampai enggak. Kalau orang yang belajar biasanya tidurnya malam. Dia belajar dulu sebelum tidur, dia harus hafal ini, mutolaah ini. Tidurnya bisa jam 2, setengah 3. Ini nih jangan sampai sebelum, kalau ini model kayak begini, usahakan jangan sampai subuh baru bangun. Sebelum subuh mesti udah bangun supaya bisa sholat malam. Ya. Gitu, usahakan. Ayyuhal waladu khulasatul ilmi an ta'lama ta'ata wal ibadata mahiya. Wahai anakku, khulasatul ilmi, kesimpulan ilmu, ringkasan ilmu adalah an ta'lama ta'ata, engkau mengetahui ketaatan. Wal ibadah, dan kau mengetahui ibadah. Ma ya, apa itu taat, apa itu ibadah. Jangan sampai kita enggak tahu yang namanya taat, yang namanya ibadah. Iklam ketahui olehmu, anna taat wal ibadata mutaba'atu syari'i fil awamiri wan nawahi bil qawli wal fi'li. Iklam ketahui olehmu, anna ta'ata, bahwasanya ta'at itu, wal ibadata, ibadah itu, mutaba'atu syari'i, mengikuti syariat, fil awamiri wa nawa'i, dalam segala perintah dan larangan. Itu yang namanya ta'at, ibadah. Ngikutin syariat, baik dalam perintahnya maupun larangannya. Jadi sebaliknya, ketika enggak mengikuti perintah, enggak mengikuti larangan, namanya apa tuh? Maksiat. Ya, khilafus syar'i, menyalahi syariat. Berarti apa? Menyalahi syariat. Jangan sampai demikian. Menyalahi syariat. Ya. Usahakan kita supaya bisa sesuai dengan syariat, sekalipun hal yang makruh. Usahakan jangan dikerjain juga.
Ya. Yang makruh apa kira-kira? Makanan yang makruh apa? Petai. Petai jadi gacuannya ya. Suplemen. Iya. Namanya kalau misalnya kalanya musala di berbagai. Oh iya. 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 Usahakan ya yang makruh pun kita tinggalin. Kemudian yang sunnah-sunnah juga kita kerjain. Jangan sampai berjalan waktu umur kita ada kerjaan sunnah kita cuekin, jangan sampai. Kerjain. Ya, kerjain. Ketika kita melaksanakan segala perintah Allah baik wajib maupun sunnah, ketika kita meninggalkan larangan Allah baik yang haram maupun yang makruh, ketahuilah kamu termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Jadi kalau pengen jadi orang yang dicintai oleh Allah itu. Dan begitu pula orang, kalau ada orang melaksanakan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah, melaksanakan segala perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan segala larangan Allah baik yang haram maupun yang makruh, dia kerjakan dengan kontinu lillahi ta'ala, saksikan dengan mata kita, ketahuilah dia orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun emang enggak terkenal. Kita kan kadang lupa yang terkenal aja gitu, wahin gitu ya. Oh hebat nih, yang terkenal aja kita. Lupa, padahal yang di belakang rumah kita, orangnya enggak terkenal tapi rajin ibadahnya, kontinu, istiqomah, tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Iya. Masya Allah, itulah tuh beliau lah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita pun kalau pengen dicintai oleh Allah kayak begitu. Kita kadang lupa sama orang terkenal, silo sama orang yang terkenal ya. Kadang dia enggak tentu. Ya, belum tentu. Yang parahnya lagi kadang gurunya dia lupa. Ya, gurunya dilupa. Dia silau sama orang lain yang lebih terkenal, sama gurunya lupa. Akhirnya gurunya disingkirin, ya, dicemenin, disepelein. Dia lebih bangga kepada orang yang terkenal ini. Jangan sampai demikian. Jangan sampai. Taat, ya. Yakni kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruku yakunu biiktida'i syar'i. Yakni setiap apa yang kau katakan, setiap apa yang kau perbuat, setiap apa yang kau tinggalkan adalah itu dengan mengikuti syariat. Itulah taat. Perkataan kita sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulullah. Perbuatan kita sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulullah. Sikap kita, gaya pakaian kita sesuai dengan perintah Allah. Jadi lihat syariat kira-kira kalau begini syariatnya gimana nih? Perintah Allah gimana nih kalau begini? Ajaran agama kita apa nih kalau begini? Ikutin, nah, itu ya, nah, itulah yang namanya orang yang taat. Kama lau sumta yaumal idi, sebagaimana jika engkau puasa pada hari id, puasa hari id ini kan larangan. Wa ayyamat tasyrik, dan hari tasyrik, takun wa asyan, kau maksiat. Kan kelihatannya cakep, puasa cakep enggak? Cakep, tapi di saat yang dilarang jadinya jelek.
Jadi ketika suatu ya keinginan kita pengen ibadah lalu kita kerjain namun bertentangan dengan agama, jadinya maksiat. Artinya apa? Kalau pengen ibadah sesuai dengan perintah Allah, jangan sampai bertentangan. Au sallaita fi saubin maksubin, atau engkau salat pada baju yang boleh ngerampas, boleh mencuri. Kita pakai baju, bajunya boleh ya gosok. Maghsub nih ya ngerampas, maghsub dirampasnya, maksudnya bajunya boleh ngerampas atau bukan mencuri. Kalau mencuri ya orangnya enggak lihat, kalau maghsub orang lihat. Kita ambil baju orang ya, atau barang orang walaupun kecil enggak boleh juga ya. Walaupun dikit enggak boleh juga ya. Penghapusannya kita ambil sedikit secuil, penghapusan teman kita belajar umpamanya, enggak boleh juga ya. Jangan sampai ada ya di badan kita yang haram, apalagi lagi sholat. Lagi sholat tapi kita pakai baju, baju boleh ngambil, maka sholat kita ya enggak diterima, sholat kita ditolak. Pergi haji boleh korupsi, sedekah boleh korupsi. Emang rajin sedekahnya ya, setiap bulan anak yatim kan cakep tuh. Dan tuh dulu duitnya boleh ngerampok ya, ngerampok duit rakyat. Kemudian udah banyak tobat. Ya, lagu lama. Ya, dia korupsi banyak, sebanyak-banyaknya. Waktu tepat dia berhenti pensiun dini. Enggak ya. Taunya udah duitnya udah gondolin, udah gondol-gondol ya. Iya. Ya. Pas di rumah nyumbang setiap bulan anak yatim. Cakep enggak tuh kelihatannya? Cakep. Ini ada yang kayak begini. Ya, jangan sampai kayak begini. Nah, itu wa in kanat surata ibadatin tak samu, sekalipun rupanya ibadah tak samu, berdosa. Rupanya ibadah tapi tak samu, berdosa. Jadi usahakan kita enggak ada yang haram. Usahakan semuanya halal. Halal. Usahakan semuanya halal, enggak ada yang haram. Usahain. Ya. Usahakan hidup kita enggak ada yang haram. Usahain. Semuanya halal, enggak boleh nipu, enggak boleh ngambil punya orang. Insyaallah ibadahnya rajin. Semangat. Makanya kalau ada ya, kita ibadahnya malas banget, susah banget. Tengok-tengok perbuatan kita. Mungkin ada yang diharamkan kita kerjain, kita makan, kita perbuat. Mungkin makannya enggak benar. Jadi malas banget. Enggak jauh dari itu. Ada orang rajin banget ibadahnya, kita tengok aja, masya Allah, pantas rajin ibadahnya, masya Allah, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab, ayyuhal walad.